Serem banget. Anak ini menyaksikan sisa kubur ayahnya sendiri. Jadi ayahnya ini adalah seorang pembunuh berantai yang sangat kejam. Dia pun tewas setelah dilumpuhkan oleh polisi. Pihak keluarga sedang bersiap untuk menguburkan jasad dari pria ini. Saat semua orang sedang sibuk, anak pria ini diam-diam membuka peti mati ayahnya itu. Dia kemudian masuk ke dalam peti dan menutup kembali penutup peti tersebut. Si anak memeluk kaki ayahnya itu dengan penuh kerinduan. Tidak lama berselang, anak itu tertidur dengan lelap. Orang-orang tidak menyadari jika di dalam peti itu ada anak dari pria itu. Mereka membawa peti tersebut ke pemakaman, lalu menguburkannya. Mendengar suara urukan tanah, sang anak pun terbangun. Ia berteriak sambil memukul-mukul peti tersebut. Namun tidak ada satupun yang mendengar. Dalam keadaan panik, dia pun mengeluarkan korek api yang ada di sakunya. Dan jasad ayahnya pun berada tepat di depannya. Namun beberapa saat kemudian, keadaan di situ menjadi sangat menyeramkan. Jasad ayahnya tiba-tiba membuka mata. Sang anak nampak ketakutan. Soalnya melihat jasad ayahnya terlihat meronta-ronta kesakitan. Sepasang tangan kemudian menariknya ke bawah. Mendengar suara cambukan dan arangan ayahnya yang memilukan, anak itu menghampiri ke arah lubang yang menarik ayahnya tersebut. Tampak dari bawah, terlihat api yang menyala-nyala. Dan beberapa saat kemudian, tubuh pria ini kembali dengan tubuh yang hangus terbakar.